Halo sahabat Baptis, salam sehat. Saya Wiji Suko Widodo bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi, di mana saya berada di lokasi Taman Dahar. Silakan Anda bisa datang ke tempat ini dan menikmati suasana yang indah dan nyaman di Taman Dahar Rumah Sakit Baptis Kediri. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi keterbuka di dalam kehidupan ini. Bersama dengan saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Baptis yang terkasih, ini saya sudah di ruangan unit kosmetik dan anti aging. Ya, ini yang memperbaiki wajah. Ya, kalau tadi saya menyinggung masalah ingin ketermuka, menjadi terkemuka, bukan berarti harus muka kita. Kalau soal muka, wajah ini bakarnya dan ini jagonya. Mari kita akan ke dalam. Selamat pagi Mbak Fani. Sahabat Baptis yang terkasih, seperti tadi sudah saya katakan, kita akan belajar dan melihat bagaimana menjadi terkemuka menurut pandangan Alkitab. Markus 10 ayat 44 berkata, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ya. Terkemuka. Artinya terkemuka itu bisa saja menjadi pribadi yang penolong, murah hati, penuh kasih. Tetapi dunia bisa saja mengajarkan terkemuka itu adalah pribadi yang terkenal, menjadi pemimpin yang terbesar. Nah, rupa-rupanya dunia dan Alkitab atau firman Tuhan yang kita imani tentang terkemuka itu sangat-sangatlah berlawanan. Ya. Jadi terkemuka itu tidak harus menjadi pemimpin dan tokoh yang besar. Terkemuka itu tidak harus pribadi yang sukses, kaya, dan sebagainya. Terkemuka menurut Markus 10:44 ini adalah menjadi hamba, yaitu melayani semuanya tanpa pandang bulu, ya. Seperti misi daripada rumah sakit ini, ketika melayani tidak membedakan status sosial, tidak membedakan agama, latar belakang dan sebagainya. Bisa saja rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terkemuka oleh karena melayani semuanya tidak pandang bulu, yaitu salah satu contoh mengenai Rumah Sakit Baptis Kediri yang saat ini saya berada di dalamnya dan akan bercerita sekilas tentang terkemuka. Begitu pula kita ketika ingin menjadi yang terkemuka, mari kita akan meletakkan diri kita, meletakkan hidup kita bagi banyak orang. Ketika ada orang yang datang untuk meminta saran, pandangan, pendapat, atau apapun namanya, atau mungkin juga memerlukan tenaga kita, dan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, itu akan bisa membawa kita menjadi terkemuka. Kalau Alkitab mengatakan seperti itu, artinya bahwa Kristus menghendaki setiap orang-orang yang percaya kepadanya menjadi orang-orang yang terkemuka. Ya, orang-orang yang siap dipakai. Kristus adalah pribadi yang biasa ketika dia menjadi manusia di dunia ini. Dia tidak berlimpah dengan harta atau kekayaan. Dia tidak berlimpah dengan kekuasaan. Akan tetapi Kristus berlimpah dengan kasih,
dan siapa yang datang kepadanya mendapatkan kasih itu. Itu terkemuka. Sampai hari ini Kristus terkemuka. Karena Kristus tidak mencari popularitas. Kristus tidak mencari ketenaran, tetapi Kristus mencari kemuliaan Bapa di surga. Tentu itu harapan Kristus bagi setiap orang-orang yang percaya. Ketika harapan Kristus ini semua orang yang percaya ini menjadi terkemuka, artinya kita siap digunakan oleh siapapun tanpa pandang bulu untuk menolong, untuk mengasihi. Kalau rumah sakit ini juga memberikan pertolongan bagi orang-orang yang mempercayakan pemulihan kesehatannya, rumah sakit Baptis Kediri juga tidak pernah memandang bulu siapa. Semuanya siap dilayani. Karena Kristus juga menghendaki bahwa rumah sakit Baptis Kediri ini menjadi rumah sakit yang terkemuka. Sesuai dengan visi misi menjadi rujukan. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya, pada sapaan pagi ini kita diingatkan kembali bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus diharapkan menjadi orang-orang yang terkemuka. Dengan syarat kita siap dengan kasih memberikan pertolongan, memberikan cinta, memberikan uluran tangan dalam bentuk apapun sesuai dengan apa yang kita miliki. Maka ketika ketermukaan ini atau menjadi orang yang terkemuka ini didasari dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, pasti kita akan dapat melayani dengan baik dengan sesama kita. Baik itu dengan keluarga kita, tetangga kanan kiri kita, pertemanan kita, di pekerjaan kita. Mungkin kita tidak menjadi pemimpin, tetapi bisa kita menjadi orang yang terkemuka oleh karena kebaikan hati kita. Alkitab juga ajarkan seperti itu, supaya kebaikan hati kita diketahui oleh banyak orang tanpa tendensi apa. Saya kira itulah yang menjadi pembicaraan kita secara singkat, menjadi pribadi yang terkemuka. Tanpa modal, tetapi cukup dengan hati, ya, cukup dengan ringan diri, siap menolong dalam kondisi apapun. Tidak harus dalam posisi berkelimpahan, tidak harus dalam posisi berlebihan. Akan tetapi ketika kesederhanaan itu menjadi alat atau yang kita miliki, ya mari kita akan mengasihi dengan kesederhanaan itu, sehingga harapan Tuhan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi yang terkemuka itu dapat diwujud nyatakan. Saya kira seperti itu, sahabat Baptis yang terkasih. Salam sehat. Kita bertemu lagi pada acara yang sama setiap hari Rabu di dalam sapaan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Baptis yang terkasih, menjadi terkemuka itu harapan daripada Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dipersiapkan menjadi orang-orang yang terkemuka. Rumah sakit Baptis Kediri menjadi yang terkemuka oleh karena kasih Tuhan. Maka dari itu yang menjadi pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, cuci tangan. Dan seperti moto kami, Rumah Sakit Baptis Kediri, sahabat terpercaya menuju sehat. Tuhan Yesus memberkati.